du? Sei jetzt poison. Can we skip to the good? Selepas kekasih hatinya dimasukkan ke hospital minggu lalu, pelakon dan pengacara sensasi Zianelli turut menerima nasib sama apabila disahkan menghidap vertigo. Sebelum itu, jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Jana ketika dihubungi media Cosmo Online memberitahu dia dimasukkan ke hospital sejak Sabtu lalu selepas tidak berapa sihat dan muntah berterusan. Doktor kata saya menghidap vertigo. Sebelum ini memang tidak pernah ada simptom-simptom sebegitu. Sudah 4 hari saya tidak boleh makan, muntah berterusan. Tidak boleh berdiri dan tidak boleh imbang badan dengan betul. Bila berdiri lama sikit saja rasa nak pitam. Kepala rasa sakit dan tidak selesa. Rasa seperti di awan-awangan, katanya. Tambah pelakon Marini Senorita itu, doktor sudah pun memberikannya sejenis ubat tahan sakit bagi mengelakkan dirinya daripada terus muntah dan mengembalikan selera makan. Sekarang ni doktor dah cek dan bagi saya ubat yang sesuai dengan apa yang saya hadapi. Tadi pun dah selesai buat ujian MRI, jadi masih tunggu keputusan. Bila saya boleh keluar dari ward itu belum tahu lagi sebab doktor masih pantau dan beritahu saya perlukan rehat secukupnya, ujar Jana ni. Jana menerusi Instagram turut memaknai hantaran memaparkan dirinya ketika ini berada di sebuah hospital sambil menikmati hidangan sarapan pagi. Selamat pagi, saya baik, tiada apa-apa perlu dirisaukan. Tiruskan muka, makan muntah. Itulah korang selalu cakap saya gemuk sangat. Tulisnya di IG. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana sedia di sini.